Halo guys, selamat pagi. Apa kabar? Kita mau ke hypermarket Osong namanya. Jadi rumah kita kan dekat sini. Terus ini ada mall namanya Lika Tetong. Terus kita mau belanja di sini. Jadi kita belanja. Sebenarnya bukan belanja bulanan sih, soalnya kita bentar lagi kan udah akhir bulan. Dan kita cuma mau belanja apa gitu buat makan nanti siang sama nanti malam dan buat weekend ini. Sama Mas Pascal. Halo. Jadi kita udah di dalam mallnya. Ayo guys, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam hypermarket. Kita masih belanja di Osong. Dan kita lagi di cheese, kita beli mozzarella, Pascal beli camembert. Ayo guys. Oke, sekarang kita mau ke kasir buat bayar. Kita habis dari kasir, sekarang kita masuk mall. Terus kita mau pulang. Oke guys, kita udah sampai di rumah. Ada Holly and me. Sekarang aku mau masak nasi. Tahu kan, buat nanti malam sekalian. Sampai mateng. Ayo. Jadi belanjaan kita tadi makan sekali yang disini. Barusan aku vakum cleaner, bersihin lantai pakai vakum cleaner. Terus kita lihat yuk nasinya udah matang belum. Bentar ya, harus nyalain lampu dulu. Ternyata masih belum matang. Oh ya, kita siang ini mau makan ayam sama nasi. Jadi kita tadi beli yang di hypermarket, ayam yang panggang matang tinggal sama nasi, enak. Nah, sekarang mari kita buka ayamnya. Ini masih hangat loh guys. Jadi enggak gampang, tinggal makan, tinggal potong-potong bisa dimakan. Harganya ini cuma 6 euro 75 sen. Nah, ini kita udah di meja makan. Bukan meja makan sih. Kita biasanya makan di sini. Ini dia, ada timun, ada sambal kacang. Ini sambal terasi ABC, aku beli yang sasetan. Ayam sama nasi sama ayam. Selamat makan. Selamat makan. Falling from the sky, but I'm not worried. I know I will end up dry. Dan
Reviewnya kita udah selesai makan. Sekarang ngantuk. Mau bobo siang dulu sambil nonton TV ya. Ayo guys. Hey guys, jadi sekarang kita lagi di metro. Kita mau jalan-jalan. Guys, kita udah sampai di Rokambon. Jadi kita lagi jalan-jalan di daerah Santo Tore. Jadi ini Paris Shopping Belt, banyak banyak butik, banyak butik. Ayo guys. Jadi ceritanya kita habis dari butik Chanel. Orang gila. Kita lihat di atas Chanel Boy dan kita lihat aja, kita tunggu aja tanggal mainnya kapan. Jadi stay tune aja. Sekarang kita lagi di mana ya, daerah namanya Madeleine. Jadi di belakangku ada gereja Madeleine, itu tempat yang waktu lalu ada Johnny Holiday, penyanyi besar Prancis yang meninggal. Terus ada bukan perayaan sih, misalnya penghormatan terakhir di gereja itu. Ceritanya kita masih di sekitaran Madeleine, masih jalan-jalan. Ini ada bis. Sama-sama. Ayo kita mau nyebrang jalan. Kalau sekarang kita berada di butik, bukan di butik, di jalan Santo Tore. Jadi ini lebih luxury. Ada butik Hermes. Lengkap di sini ada Cartier, Longvar, terus Dia tadi ada di sebelah sana deh. Ada Prada, ada Gucci. Semuanya ada deh. Jadi kalian kalau ke Paris harus ke sini, apalagi kalau mau shopping. Oke. Safe. Kita di Champs-Élysées. Wow, you love me too.
lagi di stasiun bis di dekat Champs-Élysées, di Champs-Élysées Clemenceau, stasiun busnya. Kita mau pulang ke La Défense naik bis. Ayo. Life is so easy. Guys, jadi sorry aja tadi itu baterainya habis, nggak bisa dilanjut. Oke, sekarang kita dari sampai di rumah dan udah cas handphone, terus sekarang udah bisa ambil video. Guys, jangan lupa klik like, terus kasih komentar dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Makasih ya.